Mikir. Oke, ya. Ya, talane wis api, Bro. Hey. Ya. Talane wis api, Bro. Talane nesu. Api bae. Ye, ya. Ayo terus, jalan terus, ya. Kondisi jalan gimana, Temanggung? Kondisi jalan kalau dari kemantapan juga 85% mantap, Pak. 85% ya? Oke. Cuman kendala kami di kapasitas jalannya, karena di situ lebarnya. Nah, yang dia apa? Di protes, kan? Oke. Nanti? Di paraan. Paraan. Nah, kita yang Demak Gondong, padahal sudah stop, Pak. Ini Pantura kan, baru kan lewatnya di situ. Hancur, Pak. Aduh, kan ini mau buat wisata jadi. Ini yang mau buat wisata. Apa? Wisata. Ini punya sampean? Ya, bisa. Bisa. Ini bisa, Pak. Kamu juga, Pak. Usahanya udah. Kalau kalau wisata. Kita bantuan wisata. Kalau wisata, bantuan. Biar aja digawe bundar usaha. Jadi orang jalur bantuan tapi untuk usaha. Jadi usaha itu investor. Jadi kalau dengan investasi harapannya ngelolanya juga tidak ala kadarnya. Ini bisa api loh ini. Iya, selfie, terus digawe apa lah, permainan apa. Ini ya, jalanan, banyu ini oke lagi. Tubing, itu kan bisa tuh ini. Itu dimasak ini digawe warung ini. Wah, rame. Rame. Ini kurang enak digawe micine. Ini masaknya enggak masak kulit. Iya. Baru di sini ya, orang jalan ke sana. Apa ada cerewet tuh? Apa botak-botak? Nah, mana dah? Sampai ke sana. Kita dibantu APBN, ada bendung Progobistan di atas, kita langsung adakan. Jadi bantuannya kemarin 135 miliar. Salam kon, kurang ada turunannya. Ini Pak, ini terus Pak, ke Cipot Pak. Oh, ke Cipot, muter sana. Dari sana, ini naik lagi, terus itu talangin kan. Yeah. Airnya sini ya.
Mungkin ditutup mungkin ya. Ketutup sih. Ditutup anunya Pak, pintunya. Ini gini dia turun ke bawah ya. Iya, itu sana terus dari sini keluar sana, lagi ya. Dari sana. Terus melompat ya. Bentuknya di sana. Bentuknya di sana. Dari sana terus ke sini, turun, turun terus naik. Naik lagi. Bisa munggah ya? Kalau ini kan sifon Pak. Kalau turun itu sifon namanya bangunannya. Kalau naik lagi jadi talang. Bukan, talang air. Bukan. Airnya kan dari sana turun tuh. Lu munggah kene kuat, Pak. Banyune. Kan mungkin bencana berhubungannya masih bisa, Pak. Oh. Jadi karena bencana berhubungannya masih agak karena tinggi sana sininya ini. Tingginya sama ya. Sama. Jadi coba sih. Soalnya lu pas pelajaran dia fisikal, Pak. Ini bisa mengairi 1100 hektar. 1100 hektar kecamatan. Lumayan ya. Ini tahun berapa, Pak? Tahun 2018. Ini. Iya. Lurah juga ya. Si. Itu ya 108 hektar itu. Betul, Pak. Ya. Oh, basuki ini ya. 135 miliar, Pak. Membangun bendung sebesar sama ke sini ya. Dari bendungnya sama ininya. Si. Semuanya ya, si. Salurannya ya. Ini berarti sekunder ini ya. Ini sekunder atau sekunder? Sekunder, sekunder ya, ini sekunder ya. Oke ya. Ora ngebai dalan. Awake gedhe ngebai dalan ya lho. Pak Salim, Pak. Nggih. Saya cuma mau salaman aja. Pak. Bapak. Mantap. Ayo kita coba, Pak. Tenang. Nyenoma napa? Foto dulu, Pak. Iya, iya. Presiden nggih. Sim, sekarang kok masih tak foto. Lo sing parti. Sing ngepas. Pengen yo. Oh, bumil, Pak. Bumil, Pak. Bumil sing ngemil sapa? Meluan di jembatan kok. Heeh, ayo nyinom. Itu. Sinom apa? Supetan. Sing supet sapa? Ayo, Pak. Ayo, Pak, situ, Pak. Apa? Situ. Apa? Foto bareng. Ora kowe iki ngomong apa? Oke, foto lagi. Agama, oh sip, ya. Ini anggotanya, Pak. Pak, saya belum foto, Pak. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 kemarin ada 5 kilo lebih bantuan jalan yang diberikan dan ini menjadi jalan alternatif. Biasanya kalau lebaran tidak dipakai. Nah, kalau kita lihat hasilnya bagus seperti ini menyenangkan. Dan tadi Pak Kades langsung bicara bahwa di area sebelah sini mau dibuat pariwisata. Maka jalan ini akan bisa mendukung kondisi yang ada di sekitarnya. Sehingga jalan ini dibangun tidak hanya sekedar jalan untuk transportasi, tapi bisa mendongkrak ekonomi di kiri kanannya. Maka kita mulai ngecek terus hasil-hasil apa bantuan-bantuan yang ada, sehingga nanti ini bisa menstimulus. Kalau jalannya bagus ya, di sini Pak Basuki juga punya Menteri PUPR bangunan antara bendung sampai kemudian ini membuat apa jenenge iki? Talang. Talang ya, sehingga nanti area-area ini bisa dibikin tanahnya atau areanya punya nilai tambah. Maka tadi kalau Pak Kades punya ide untuk pariwisata, bagus banget. Nah, dukungan infrastruktur ini akan mendukung pariwisata yang ada gitu ya. Dan kalau kita melihat hasilnya bagus ya kita senang juga. Maka bantuan-bantuan itu kita harapkan bisa manfaat lah. Setidaknya yang kita lihat di Temanggung ini berjalan dengan baik ya. Oke? Okay?